Waktu saya pergi Mekah tu diadakan mesyuarat beberapa kementerian di Langkawi yang terlibat dengan 5. Jadi dibuatlah mesyuarat. Dipanggillah agensi-agensi negeri termasuklah pejabat menteri besar. Oleh kerana Setiausaha Sulit dan Ketua Setiausaha Sulit pejabat menteri besar ni pergi Mekah kali dengan saya. Jadi dia tak hadir mesyuarat yang pertama. Balik pada Mekah, dijemputlah mesyuarat yang kedua. Jadi Setiausaha Sulit saya hadir mesyuarat yang kedua di Langkawi. Tengok dalam mesyuarat yang pertama telah dibuat beberapa keputusan, beberapa program kementerian tu sempena 5 akan dirasmikan oleh Menteri Besar Kedah. Jadi selepas tengok minit apa semua, seorang pegawai kanan kementerian dia kata, saya pun terbah salah, dia kata, nak abang. Tapi mesyuarat ini dibuat untuk meminda keputusan mesyuarat yang pertama. Jadi tempat Menteri Besar Kedah ni terpaksa diganti dengan Setiausaha Kerajaan Negeri kerana ada arahan kabinet. Dia tunjuklah arahan kabinet itu. Arahan kabinet ini sulit, tak boleh edar, tak boleh passing buka ahli, tak boleh dapatlah. Dia tulislah keputusan tu. Menteri Besar Kedah ni tidak dibenarkan menyertai program persekutuan. Alasan dia ialah saya membocorkan rahsia kerajaan. Apakah rahsia kerajaan yang saya bocorkan? Ini je persoalan yang saya nak beritahu tuan-tuan hari ini. Satu hari saya pergi mesyuarat Menteri Besar bersama Perdana Menteri di Parlimen. Asalnya di Putrajaya, diubah ke Parlimen kerana Parlimen sedang bersidang. Mesyuarat Menteri Besar ini diadakan sempena dengan mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu ke-260, kalau tak salah saya, ke-260 ataupun 268, macam itulah. Masa itu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dah, Datuk Seri Zahid Hamidi pun jadi TPM dah. Mesyuarat Perdana Menteri dengan Menteri-Menteri Besar dan Ketua Menteri ini dihadiri oleh Perdana Menteri dan semua Menteri Persekutuan dan Menteri-Menteri Besar. Sempena mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu memang ada rutin dia. Dalam mesyuarat PM dengan MB ini dibincangkan agenda-agenda pembangunan negeri-negeri. Tapi hari itu dijadualkan ada dua pembentangan. Satu pembentangan tentang KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, bentang kedudukan perumahan awam di seluruh negara, dibentangkan oleh pegawai kementerian, PKSU ke SUB saya tak ingat, tapi bukan menteri. Mari pembentangan yang kedua, pembentangan Kementerian Keuangan, dibentangkan sendiri oleh Menteri Keuangan. Pak Sai, KSP, Ketua Setiausaha Pembendaraan, dia pipoh KSU. KSP baru tak lantik lagi. Ni hak lantik lah ni KSP ni. Dulu pengarah belanjawan Johan Mahmud Amerikan, sekarang jadi KSP. Masa tu tak ada lagi. Lepas pada mesyuarat tu lah, masa dia bentang tu pun, saya tak dedahkan butiran pembentangan. Saya tak sebut, saya sebut siapa bentang. PM bentang sendiri sebab pegawai dia pipoh KSU. Dia bentang sendiri. Dia bukan nak dan detail tiap-tiap angka dalam paper tu. Kita tengok paper macam lain, dia bentang lagu lain, dia syarah. Saya tag kawan saya duduk depan tu, tu orang menteri, saya tag kawan dia. Woi, ni bukan pembentangan, ni syarahan keuangan. Cerita falsafah keuangan di Turki lah, di mana. Kata belain sangat ni pembentangan ni, pasal buat bentang sendiri pegawai duduk dah. Tu bukan pembentangan, tu syarahan. Tempat ni tempat bentang. Panggil lah pegawai expert main bentang. Menteri takkan dapat menguasai sedetail itu. Saya lepas pada tu ada ceramah di Sungai Besar. Lepas tu pun kita peterah pilah Sungai Besar. Jadi di sampai Sungai Besar saya yuk dah. Saya pun syarah-syarah, saya kata tadi saya pi syarat lembu tempat, saya habang lah. Pertama sekali dibentangkan oleh pegawai di KPKT. Pembentangan tu bukan sulit. Kandungan tu sulit. Siapa bentang tak sulit. Ada pembentangan apa tak sulit. Yang kedua dibentangkan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan kerana KSP dia tak hadir. Inilah tuduhan ke atas saya membocorkan rahsia kerajaan. Jadi saya dilarang menyertai program-program persekutuan kerana cerita Anwar Ibrahim bentang sendiri. Ketahnya. Alasan ini terlalu bodoh. Rahsia apa? Itu bukan sulit. Siapa bentang paper bukan sulit. Sulit tulis di kertas pembentangan. Sulit. Kandungan dia sulit.
Sampah bentang tak sulit. Saya habak sampah bentang, saya tak habak dia cerita apa. Bila keluar arahan kabinet, dia akan turun, dia panggil post cap meeting. Mesyuarat post kabinet di semua agensi, semua kementerian akan dapat arahan yang sama daripada kabinet, dia akan turun pergi. Kalau ni semua agensi duduk merodak lamput, takkan alasan ni je nak kena halang dia ni. Semua agensi persekutuan di Kedah dapat. MADA tak bagi saya pergi. Apa ingat MADA duduk di negeri mana? Ada di Kedah, saya tak boleh terlibat dengan MADA. Tak boleh hadir program MADA. Tak boleh ambil tahu pasal MADA. Tak ke kepala bapak lagu tu. Tuan-tuan sekalian, mereka ni tak sesuai jadi kerajaan. Tahun 2023, dia balik tahun 60-an punya style. Pecah perintah. Hak persekutuan, hak tak boleh masuk. Hak negeri kita tak buat keputusan lagu tu. Kita harap kerajaan negeri Kedah akan beri kerjasama penuh kepada agensi persekutuan yang ada di Kedah atau yang nak mai ke Kedah untuk buat apa saja hampa mai, kami akan layan sampai hampa rasa. Kunjungan hampa sepanjang hayat ke Kedah adalah kunjungan paling baik yang pernah hampa terima. Fastabiqul khairat. Zaman sekarang orang nak cari pahala, berlumba buat kebaikan. Yang saya sedang kita buat sekarang ni ialah berlumba cari pahala. Mereka nak main buat 5 di tempat kita. Ayak dalam bidang kuasa kita. Pulau Langkawi kan cukup ayak. Ayak dibawa daripada Sungai Bau. Di Tanah Besar. Saya arahkan sadar, pastikan semua infra dalam keadaan paling baik sepanjang 5. Kita akan pastikan bidang kuasa kita dalam sektor tertentu kita akan buat paling baik sekali. Untuk kita tunjukkan inilah daya pemerintah